Kita perlulah untuk membuat prinsip perbedaan antara ini ranah privat, ini ranah yang boleh dibagikan dengan rekan-rekan di kantor. Dan mungkin salah satu kuncinya don't take it personally juga ya Mbak ya, karena kan bagaimanapun kolega nih, bukan teman, bukan keluarga gitu. Ketika kita masuk ke dunia pekerjaan yang baru gitu, misalnya atau pindah ke tempat kerjaan yang baru, nah itu bagaimana cara yang tepat misalnya untuk beradaptasi atau bergaul dengan lingkungan kerja yang baru. Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif, Bun. Dan pada episode kali ini, Bun, kami akan membahas mengenai pentingnya pergaulan sehat di kantor. Pasti bunda-bunda juga pengen dong yang namanya lingkungan kantornya itu nyaman, aman, dan bahkan menjadi rumah kedua nih setelah di rumah ya. Nah, setiap harinya juga ya Bun ya, waktu yang paling banyak kita habiskan ini adalah di kantor. Sehingga pastinya kita membutuhkan lingkungan kerja yang menyenangkan dan juga positif. Nah, maka dari itu yuk kita ketahui seberapa pentingnya sih pergaulan sehat di kantor. Tapi seperti biasa ya, di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya luar biasa. Yaitu sudah ada Mbak Sri Wulandari. Sri Wulandari selaku psikolog yang pastinya akan menjawab pertanyaan bunda-bunda seputar pentingnya pergaulan sehat di kantor. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Sehat seperti pergaulan yang akan kita bahas ya Mbak. Oke, pastinya harus sehat dan harus menyenangkan dan juga positif ya. Nah Mbak Wulan, sebenarnya apa sih yang membedakan pergaulan di kantor dengan pergaulan di tempat lainnya? Oke, pergaulan di kantor dengan pergaulan lainnya tentunya azas profesionalismenya ya Mbak ya. Karena ketika kita di kantor tuh sebetulnya kita tidak memilih kan kita berteman dengan siapa. Dalam tanda kutip kita dipilihkan harus bekerja sama dan mungkin tujuan kita sebenarnya berbeda tapi harus menyatukan visi sesuai dengan kebutuhan di kantor. Jadi bisa aja sebenarnya sifat pertemanannya tuh temporer ya saat itu aja gitu sih Mbak. Oke, sebenarnya bisa aja temporer, tapi kan kadang banyak waktu kita habisnya itu memang di kantor ya. Apalagi misalnya kalau bunda-bunda nih merasakan yang wanita karir gitu ya, lemburannya juga di kantor. Sehingga terkadang banyak sekali misalnya daripada bunda-bunda yang di rumah itu hanya sebatas istirahat, tidur. Sehingga kan pengen menemukan tempat yang nyaman dan juga menyenangkan, ya salah satunya di kantor. Nah itu bagaimana nih melihat kondisi tersebut? Oke, kalau kita lihat memang sebagai manusia dewasa, sebagian besar waktu kita tentu adalah di tempat kerja. Sehingga penting sekali untuk kita bisa menemukan kenyamanan. Dalam artian di sini kenyamanan kita berteman dengan orang-orang di kantor boleh nggak sih? Boleh, tetapi tentu ada batasan-batasannya gitu ya Mbak ya. Tadi azas profesionalisme, lalu kemudian juga kita perlulah untuk membuat prinsip perbedaan antara ini ranah privat, ini ranah yang boleh dibagikan dengan rekan-rekan di kantor. Dan mungkin salah satu kuncinya don't take it personally juga ya Mbak ya, karena kan bagaimanapun kolega nih, bukan teman, bukan keluarga gitu. Nah tapi kenapa sih menjaga pergaulan yang sehat di kantor itu penting? Tentunya satu, supaya kita nggak stres ya Bun ya, itu udah pasti. Karena kalau lingkungannya toksik, pasti kita juga akan terbawa.
Kedua, tentunya ini berpengaruh juga kepada performa kerjanya kita. Kalau kita stres, performanya turun, nggak produktif. Dan yang ketiga, ini sebenarnya penting juga nih buat si kantornya itu sendiri. Kenapa? Karena lingkungan itu menggambarkan culture kantornya. Apalagi sekarang netizen kan banyak banget ya, gampang lah itu tersebar kalau lingkungannya toksik. Oke, jadi paling penting adalah yang pastinya menjaga pertemanan yang sehat juga ya di kantor. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita berkaca nih, terkadang misalnya di pertemanan di kantor itu kan ada yang mungkin menyenangkan, ada juga yang tidak. Bahkan kitanya sudah membawa diri sebagai orang yang misalnya nyaman aja gitu terhadap satu sama lain gitu. Orang yang baik juga, profesional juga, tapi kan ternyata kenyataannya nih, realnya di lapangan gitu, ternyata itu tidak bisa membawa kita menemukan pergaulan yang sehat di kantor. Karena ada aja nih misalnya oknum-oknum yang membuat kita itu menjadi seakan-akan adalah orang yang toksik, atau misalnya membuat kita misalnya supaya tersingkirkan gitu dari kantor, atau ada iri-irian. Nah itu kira-kira pandangannya Mbak Wulan bagaimana nih? Mungkin kita sebut apa politik kantor gitu ya Mbak ya. Itu kan memang suatu hal yang tidak terhindarkan. Kenapa nggak terhindarkan? Karena balik lagi, orang ada di kantor itu tujuannya memang utamanya bukan untuk berteman ya Mbak ya. Melainkan semua tuh punya motivasinya masing-masing. Sehingga ketika kita, ternyata lingkungan kantornya nggak terlalu enak atau nggak terlalu nyaman. Ya mungkin kita balik lagi, motivasi kita kerja nih apa gitu. Itu yang menjadi kekuatan kita. Lalu kemudian di kantor apakah semuanya itu nggak enak atau dia oknum-oknum aja? Kadang-kadang kita ngelihatnya oknum, tapi kayak semuanya nggak enak gitu. Jadi perlu juga sih kita ngelihat ada nggak sih masih yang bisa dijadiin support system kita, teman kita gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin pergaulan sehat di kantor nih, apakah misalnya kan ini kan yang harus dilihat adalah profesionalisme kita gitu ya di bidang kerjaan gitu. Tapi sebenarnya hal yang wajar nggak sih misalnya kalau misalnya kita nih cerita nih sama teman kita seputar tentang personal life seperti itu, kira-kira apakah ini masuknya kategori yang masih profesional atau tidak nih? Ini memang menarik sekali ya, karena pastilah ada ya cerita-cerita personal, namanya juga manusia berinteraksi, tapi di sini sebenarnya nggak masalah sih Mbak kalau kita mau cerita-cerita, karena itu juga yang menjadikan kita sebagai human gitu ya, ini bukan human cuma being, gitu, nggak cuma atasan saya, nggak cuma kolega saya, tapi ya Mbak Zahra sebagai individu, jadi akhirnya dengan lebih mengenal itu juga baik. Tapi balik lagi batasannya, mana yang mau kita bagikan, mana yang memang ini buat kita aja. Apalagi sekarang banyak yang fake ya. Baik-baik di depan ternyata di belakangnya murka dua. Itu yang harus dihindari ya bunda-bunda. Dan pastinya bunda-bunda juga jangan menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Nah kan kalau tadi Mbak Wulan ngomongin batasan-batasan, berarti kan ini kan ada korelasinya terkait dengan etika. Nah kira-kira seperti apa etika yang baik dalam menjalin pertemanan di lingkungan kerja? Tentunya satu adalah kita perlu ingat bahwa kita bekerja tentu ada tujuan bersama sebagai satu tim yang hendak dicapai. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita akhirnya berteman lalu merugikan nih tujuan utama dari tim ini. Misalnya kita berteman dengan anggota tim lain lalu kemudian di tim kita sebetulnya ini rahasia ya, tapi kita sebar seperti itu. Jadi jangan sampai karena pertemanan tujuan tim kita itu juga akhirnya jadi terbengkalai. Itu yang pertama. Kedua, kita nggak harus berteman dengan semua orang ya Mbak. Semua orang nggak harus suka sama kita. Tapi sebisa mungkin jangan sampai kita menyakiti orang lain. Bad mouthing lah, atau tadi ya, ngejegal orang. Jangan sampai seperti itu. Dan yang ketiga tentunya adalah don't take it personally. Karena bagaimanapun keluarga itu bukan teman kantor kita. Teman kantor kita bukan keluarga. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang oke, jangan akhirnya kita jadi marah gitu. Justru harus direspon dengan profesional ya, harus dikomunikasikan juga dengan baik-baik gitu. Tapi kadang ada efeknya nggak sih Mbak? Misalnya ketika kita melakukan kasar ya nih, pergaulan yang sehat gitu. Ya dengan berteman sama siapa aja, welcome gitu kan, dengan siapa aja, baik, kesannya baik. Nah tapi ini malah jadi bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri, itu memungkinkan nggak sih?
memungkinkan sih Mbak ya, karena kita nggak pernah tahu nih tujuan dan motif orang beda-beda. Balik lagi ya, tujuan orang di kantor bukan buat berteman nih Bunda, tetapi untuk bekerja. Sehingga bisa saja ada kemungkinan apa yang kita informasikan ke orang berbalik menyerang kita. Makanya itu boundaries tuh penting banget sih Mbak di sini. Oke, boundaries ya Bun ya, jadi batasan-batasan mana yang harus dibuka gitu, mana yang harus misalnya kita simpan sendiri, dan juga jangan satu sama lain juga jangan saling menjelekkan juga ya. Karena kan itu selain menjadi bumerang untuk diri sendiri, dan itu juga malah orang jadi terjatuhkan juga karena kita, karena penyebabnya kita. Jadi malah lingkungannya juga jadi gak asing. Nah, ini sangat penting sekali nih, karena memang apalagi bunda-bunda di saat ini juga banyak yang wanita karir juga. Jadi perlu sekali yang namanya pergaulan sehat di kantor. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masip dan juga Wulan. Iya Mbak Wulan, ini penting banget loh, apalagi seputar pergaulan. Kadang kan mungkin bunda-bunda juga berpikir pergaulan yang sehat itu yang seperti ini, yang seperti itu. Tapi ternyata enggak ya, yang paling penting tuh bunda-bunda harus tahu nih mana batasan-batasan sebagai seorang profesional atau sebagai seorang individu seperti itu. Dan ketika mungkin di lingkungan kerja ya ada baiknya seharusnya menjadi seorang profesional ya, yaitu untuk kerja tujuannya, punya visi, misi terkait dengan pekerjaan dan juga pastinya kualitas diri ketika bekerja gitu. Kemudian kalau di luar itu terserah bunda deh mau nongkrong-nongkrong, cantik atau bagaimana. Nah, tapi kalau misalnya kita yang paling susah untuk bergaul itu kan adalah ketika kita masuk ke dunia pekerjaan yang baru gitu. Misalnya atau pindah ke tempat kerjaan yang baru. Nah itu bagaimana cara yang tepat misalnya untuk beradaptasi atau bergaul dengan lingkungan kerja yang baru? Iya. Ini benar banget sih Mbak Zahra, karena banyak banget juga klien-klien saya tuh karena pandemi ya, onboardingnya akhirnya online, nggak lihat muka siapa-siapa, nggak tahu rekan kerjanya tuh siapa. Jadi memang sekarang semakin menantang sih untuk masuk ke lingkungan baru. Nah mungkin beberapa tipsnya adalah, yang pasti adalah menjadi observer yang baik ya. Kita lihat dulu kayak gimana sih norma di lingkungan itu, lalu kita coba untuk adaptasi. Itu yang pertama. Kedua, tentunya bersikap ramah, tidak pernah salah. Ya, kalau kita suruh milih yang ramah atau yang mukanya kayak galak, pasti yang ramah ya Mbak ya. Gitu. Dan yang ketiga, biasanya saya bilang ke klien atau ya ke rekan-rekan, coba terlibat deh dalam project-project yang kelompoknya itu lebih kecil, sehingga kan kalau langsung lingkungan besar kita juga mungkin bingung gitu ya mau gimana. Nah, kalau lingkungannya kecil biasanya lebih gampang untuk kita memperkenalkan diri, untuk dekat, gitu. Oke, yang paling penting adalah beradaptasi dan jangan lupa ramah. Masa udah baru dateng gitu ya, langsung mukanya jutek gitu kan, gak say hi sama yang lain, itu pasti udah jadi omongan. Ya. Terus yang ada malah kita bikin toksik diri sendiri gitu di lingkungan kerja. Benar, Mbak. Nah, tapi kan mungkin itu akan berlaku ketika memang orangnya humble, yang memang tidak menutup diri. Nah, tapi kalau misalnya memang orangnya adalah introvert, yang memang ketika kenal sama orang tuh butuh adaptasi atau proses yang lumayan cukup panjang, baru dia bisa membuka diri gitu. Nah, ini bagaimana ya? Apakah mungkin hal tersebut bisa menjadikan teman-teman di kantor kita tuh jadi menjauh sama kita gara-gara kita terlalu introvert gitu? Padahal sih sebenarnya pengennya fokus kerja aja nih. Nah, itu bagaimana Mbak? Apa yang disarankan dari Mbak Wulan nih? Gitu. Tantangan banget ya sebagai introvert ini untuk bergaul di lingkungan kerja, nemu yang nyaman buat diri sendiri, nemu yang pas. Tapi sebenarnya ketika kita seorang introvert, bukan berarti kita nggak bisa bergaul kok. Karena kan pergaulannya itu nggak harus, oke, kita misalnya kayak party sama-sama, atau misalnya yang heboh banget, nggak harus seperti itu ya Mbak. Misalnya nih, kita coba untuk nyapa dulu aja, nanti dapat respon yang positif, mungkin kita jadi lebih semangat, oh nggak salah sih kayaknya ternyata. Atau misalnya lagi ngelewatin apa kubikelnya teman, oke, kita misalnya gimana, apa kabar, gimana kerjaan yang ini, atau katanya baru goal ya project tertentu, congrats ya. Jadi sebetulnya untuk orang introvert itu nggak berarti nggak bisa bersosialisasi, melainkan cara sosialisasinya yang mungkin berbeda, butuh pelan-pelan, butuh dimulai dari hal kecil dulu gitu Mbak. Tapi apakah ketika misalnya kita tahu nih kita adalah orang yang introvert, apakah kita misalnya ketika di saat
pindah kerja atau ke tempat yang baru, ya kita mungkin terlihat seolah-olah adalah orang yang ekstra atau ambivert lah gitu, maksudnya biar bisa nyambung sama mereka, atau memang kita harus jadi diri sendiri terlebih dahulu tapi tetap ya ramah ya gitu, nunggu ditanya seperti itu atau bagaimana Mbak? Barangkali ketika kita membicarakan tentang ini kan namanya lingkungan kantor ya, tidak bisalah kita 100% nyaman, ada kompromi juga yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu memang sebaiknya ya kita membuka diri, berusaha berinisiatif juga untuk mengenal orang-orang, karena kan kita yang orang baru ya di sini, dan apa ya, di lingkungan kerja tuh nggak hanya tentang hard skill kerja-kerjanya sebenarnya ya Mbak ya, gimana kita bergaul dengan orang lain tuh juga kadang menentukan performa kita sih. Jadi untuk para introvert mungkin perlu geser-geser sedikit ya kalau di lingkungan kerja supaya lebih ketengah. Iya, mungkin harus menemukan orang yang dirasa cukup nyaman kali untuk bercerita, itu ya. Jadi seenggaknya ada insight lah misalnya tentang kerjaan dan segala macam. Mungkin dari situ, dari lingkungan yang kecil gitu, lama-lama jadi kenal sama yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi Mbak tadi kan jadi tadi kan Mbak Wulan juga ngomong terkait dengan boundaries ya atau batasan-batasan. Nah, apalagi kita kalau misalnya di kantor seringkali juga nih sempat mendengar jangan terlalu dekat dengan teman kantor gitu, karena tempat kerja ini kan penuh dengan persaingan kompetitif, jadi bisa aja dimanfaatkan atau bahkan menjatuhkan kita. Jadi sebenarnya penting tidak sih jika kita tuh berteman dekat di kantor? Berteman perlu, kalau dekat mungkin secukupnya saja gitu ya Mbak, karena memang kita perlu untuk memproteksi diri kita juga ya. Kadang-kadang niatan kita baik supaya semua orang nyaman, supaya lingkungannya terasa menyenangkan. Tetapi kita memang tidak pernah tahu juga seperti apa gitu ya orang lain bersikap kepada kita. Sehingga mungkin kalau terlalu dekat juga akhirnya nanti banyak hal yang jadi personal gitu Mbak. Padahal mungkin itu kebijakan profesional, tapi karena kita ngerasa, saya kan temennya Mbak ini kok saya dipindah sih? Itu kebijakan profesional bukan karena personal. Jadi untuk menghindari itu mungkin bisa tidak terlalu dekat kali ya. Iya, apalagi misalnya berbeda gender ya. Oh gitu. Iya, tentu saja. Iya, malah jadi gosip-gosip tergini. Iya, gitu kan. Padahal sebenarnya terkadang kan ada orang yang memang nyamannya bertemannya dengan lawan jenis. Seperti itu. Tapi kan terkadang apa yang dilihat orang misalnya seputar perspektif dan segala macam itu kan bisa berbeda-beda ya. Malah jadinya bisa jadi respon yang tidak tepat gitu terhadap lingkungan kerja yang lainnya. Nah, dan gimana nih caranya ya Mbak Wulan, cara yang tepat untuk mengutarakan kritik kepada rekan kerja dan juga atasan gitu. Itu kan paling gak enak ya, apalagi di kita nih birokrasi ya Bun. Jadi benar-benar budaya timur harus menghargai atasan ya, walaupun misalnya atasan kita ternyata usianya di bawah kita misalnya, tapi karena dia atasan, manggilnya Pak, manggilnya Bu, gitu, atau Miss gitu kan. Iya benar. Terus nah itu bagaimana cara mengkritik, kan pasti ada rasanya gak enak juga, nanti takut merasa bersalah, takut nanti saya misalnya dimutasi kalau kritikannya kebanyakan kan seperti itu, atau misalnya takut mungkin kalau di kuliahan di drop out deh, di grounded gitu misalnya kan, dan itu sebenarnya banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari Mbak Wulan melihat itu? Barangkali kita juga perlu untuk melihat situasinya ya, apakah memang itu hal yang prinsip atau enggak sih yang mau kita sampaikan kritiknya gitu. Karena kalau namanya kritik kan ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman, dan memang lingkungan kantor bukan untuk kita 100% nyaman. Jadi mungkin para bunda juga perlu membedakan dulu, ini perlu enggak ya saya sampaikan. Tapi kalau memang ternyata perlu sekali, mungkin ini ada 3 tips gitu ya Mbak ya, 3 tingkatan gitu ibaratnya. Pertama tentu melalui candaan ya, jadi jangan gitunya tuh mungkin kita ngomongnya dengan sambil bercanda sampai orangnya mungkin harapannya paham sendiri gitu. Tapi kalau nggak paham juga kita bisa bentuknya itu adalah pertanyaan. Kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya begini. Sebetulnya itu kritik sih intinya. Yang ketiga adalah ya pernyataan secara jelas kita menyampaikan, ini loh situasinya begini, perasaan saya begini kalau saya harus menghadapi situasi ini, sehingga request saya adalah ABCDE. Itu mungkin salah satu cara untuk kita menyampaikan dengan jelas dan gak jadi akhirnya kemana-mana topiknya.
Tapi dalam menyampaikan kritik kan ternyata ada berbagai macam tipe orang ya, gitu. Ada yang mungkin langsung mengemukakan pendapat ketika saat meeting beramai-ramai gitu. Atau misalnya ketika lagi menjelaskan tentang suatu plan atau strategi dari perusahaan tersebut. Mungkin karena langsung meluapkan kritik di saat meeting gitu. Tapi ada juga mungkin orang yang misalnya one on one nih, kayaknya langsung ke atasan karena gak enak. Mungkin kayak di hadapan orang-orang takut ada kompetitif, persaingan dan segala macam. Akhirnya datanglah misalnya ke atasan dan memberikan masukan segala macam. Tapi ternyata itu juga mungkin ada orang yang nggak suka juga. Pasti kan ada ya, karena ngapain sih langsung kenapa nggak tadi meeting gitu. Atau bahkan mungkin karena sekarang zamannya zaman anak millennials ya gitu, zaman-zaman generasi Z gitu. Terkadang mereka mengumumkan pendapat, misalnya ngajak ngopi dulu nih, diajak gimana kita ngasih masukannya pas lagi ngopi biar enak hawanya. Nah tapi dari ketiga cara tersebut sebenarnya mana sih yang paling efektif gitu ya dari kacamata psikologis gitu. Biasanya kan bisa melihat bagaimana orang tuh nyamannya di mana, segala macam. Apalagi ini urusan kerja itu kan yang kita tuh unpredictable gitu. Enggak tahu di posisi misalnya atasan kita apakah lagi senang, karena belum tentu juga kita ajak ngopi ternyata dia misalnya senang atau tidak gitu. Itu gimana, Mbak? Aduh, balik lagi ya, Mbak, ya. Kalau seperti ini sih memang susah-susah gampang ya. Tapi memang itu kemampuan kita untuk observasi dan fleksibel. Kayak tadi nih, pas Mbak bilang, kalau milenial sukanya mungkin ngopi dengan setting yang lebih santai. Ya, kita coba melalui setting itu juga. Nah, tapi terlepas dari settingnya itu seperti apa, barangkali salah satu yang penting untuk dipertimbangkan juga adalah gimana cara kita menyampaikannya. Nah, salah satu cara nyampein kritik itu adalah prinsip sandwich nih, Mbak. Dari sandwich adalah kita menyampaikan hal yang sudah baik, lalu kita menyampaikan apa nih kritikannya, lalu kita tutup lagi dengan oke, kalau ini sampai bisa dilakukan, maka konsekuensi positifnya seperti ini, gitu. Jadi itu mungkin akan membantu supaya orang nggak terlalu sakit hati, gitu, Mbak. Oke, jadi prinsip sandwich. Ya. Jadi kita mau memberikan kritikan, tapi kita juga harus bisa diterima misalnya untuk mendapatkan kritikan juga misalnya dari atasan, sehingga menemukan solusi atau jalan keluarnya itu akan seperti apa. Dan biar sama-sama enak juga ya, jadi jangan asal mengkritik juga, namanya atasan kan pasti, oh ini Toto ngeritik nih, kenapa nih, takutnya ada masalah. Tapi mudah-mudahan untuk mengetahui lebih lanjut seputar pergaulan yang sehat di kantor, kita jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Sri Wulandari. Iya, Mbak Wulan, ini ternyata kalau ngomongin pergaulan sehat di kantor tuh sebenarnya sangat mengasihkan ya. Karena seru banget gitu kan, karena ini yang dilakukan sehari-harinya oleh para pekerja gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget ya yang kerjanya di kantoran maupun misalnya di lapangan kayak gitu. Tapi kan pasti balik lagi ke individunya masing-masing, di mana masing-masing ini pengen menemukan kenyamanan pastinya ketika bekerja. Nah, dan dalam menemukan kenyamanan nih, otomatis di pergaulan kita pasti ada aja nih Mbak yang gak suka gitu. Padahal kita udah berbuat yang terbaik atau semaksimal mungkin dalam bekerja gitu. Tapi ada aja yang gak suka, mungkin karena iri atau memang gak suka aja nih sama sifat kita misalnya karena terlalu baik mungkin. Nah, bagaimana menyikapi misalnya oknum-oknum yang seperti itu gitu. Mungkin kita deketin nanti malah disangkanya apa, ada aja reasonnya gitu untuk menjudge atau mencap kita tuh jadinya jelek. Tadi kata kuncinya sebenarnya adalah seringkali itu oknum-oknum aja ya, Mbak ya, bukan semua orang di lingkungan kerjanya. Sehingga kalau kita juga cukup peka untuk melihat ini tuh oknum loh, bukan semuanya, barangkali kita bisa lebih legowo untuk ya udah, namanya orang baik jahat di mana-mana kan ada gitu ya, termasuk di lingkungan kerja. Sehingga kita bisa fokus kepada yang baik-baiknya aja, orang-orang yang baik gitu ya. Kepada oknum-oknum itu ya sebatas seperlunya aja. Kalau nggak butuh kerja sama bareng, ya nggak usah juga kita harus disukai atau berteman yang bestie banget gitu ya, Mbak, ya nggak harus gitu. Oke, jadi seperlunya aja ya. Seperlunya aja. Seperlunya aja. Dan biarin aja yang gak suka sama kita, balik lagi kan itu cuma satu atau dua. Nah, tapi ini gimana nih, Mbak? Apalagi zaman anak sekarang tuh kadang suka terpengaruh gitu dari cerita orang gitu kan. Kasarnya
dia tidak bisa melihat atau misalnya menanyakan terlebih dahulu kepada dua belah pihak. Jadi ibaratnya nggak ada cover both side-nya nih dari dua belah pihak, tapi karena mungkin merasa paling dekat dengan orang yang tidak suka sama kita, jadi akhirnya terpengaruh. Iya. Dan bahkan misalnya tidak menjadikan ya akhirnya semua orang jadi nggak suka nih sama kita gitu. Nah, ini apa yang maksudnya penyebabnya apa sih? Kenapa bisa sampai begitu? Apakah memang ini karena faktornya adalah faktor budaya atau kultur dari company-nya? Atau apa sih, Mbak? Dan bagaimana ketika udah seperti itu kejadiannya? Apa yang harus kita lakukan gitu sebagai kan? Korban gitu, ya, kayak ya. Kita jadi korban gitu. Padahal kita belum memberikan konfirmasi gitu. Misalnya hal yang sebenarnya ini bukan yang begini loh. Maksudnya kayak gitu gimana? Emang namanya gosip kantor ya. Memang makin digosok makin sip gitu katanya ya Mbak. Jadi itu pasti tidak terhindarkan. Kenapa sih gosip kantor itu ada? Karena sebenarnya setiap orang tuh kan juga membutuhkan ada informasi. Informasi itu adalah kekuatan ya Mbak ya, zaman sekarang ya. Jadi butuh informasi, lalu kemudian gosip kantor tuh juga membuat ada sense of belonging gitu. Saya bagian dari grup gitu. Nah, tetapi kan atau cara bonding gitu ya. Katanya kan bonding paling gampang adalah dengan bergosip. Tapi sebetulnya tidak harus selalu seperti itu, apalagi jika kemudian udah merugikan orang. Nah, pertanyaannya kalau kita jadi orang yang dirugikan, kita harus apa? Sebenarnya ketika kita membicarakan gosip kantor, balik lagi itu semua akan ada fase-fasenya, Mbak. Akhirnya yang orang lihat adalah bagaimana konsistensinya kita. Ini kan orang dewasa ya, kita bekerja. Mereka akhirnya bisa kok menilai sendiri. Sehingga kalau menurut kita, kayaknya nggak worth it deh buat saya tuh berkoar-koar, nggak kayak gitu. Ya, mungkin kita bisa diamkan dan tunjukkan konsistensi kerja kita. Itu yang pertama. Tapi kalau memang udah merugikan banget, tentunya di kantor itu kan ada sistem tadi ya, one on one dengan atasan atau mungkin dengan orang HR. Nah, gunakanlah support system yang memang ada kalau sampai dibutuhkan. Berarti memang ibaratnya kita nggak bisa berdiri sendiri ya Mbak ya, pastinya. Tetap kita membutuhkan insight dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Salah satunya misalnya atasan kita, atau misalnya ya balik lagi ya tadi misalnya HRD seperti itu. Tapi kadang ya Mbak, kadang kan misalnya anak-anak zaman sekarang juga suka baperan ya, misalnya suka sensitivitasnya tuh tinggi banget gitu. Misalnya kadang, misalnya kita niatnya bercanda tapi udah masuk ke hati, terus habis itu menghubungkan ke yang lainnya gitu misalnya. Padahal sebenarnya niatnya bercanda aja nih. Nah, kira-kira dan buat kita misalnya sebagai pelaku gitu, kasarnya kan pelaku biar, oh ternyata orangnya ini baperan. Nah, mungkin respon yang kita harus tanggapi itu harus yang seperti apa? Kan kadang kelihatan ya kalau orang baper tuh tiba-tiba langsung jutek, langsung cuek, kayak males ngomong gitu. Apakah kita langsung kita kasih waktu terlebih dahulu ke dia gitu untuk relax sebentar, atau misalnya kita langsung ajak bicara gitu untuk membuat ya balik lagi pergaulan yang sehat pastinya. Wah, memang namanya orang di kantor tuh beda-beda. Dan karena kita juga ketemunya pas sudah dewasa, mungkin kita nggak tahu ya tipe-tipenya seperti apa. Jadi memang ketika bercanda taunya malah dianggap menyinggung, mungkin sekali terjadi. Nah, jika situasinya seperti itu, boleh karena ini namanya orang dewasa juga, mungkin nggak harus kita langsung selalu ada salah minta maaf. Tapi oke, kita perbaiki, jangan kita ulangi. Itu yang utama sih Mbak. Perbaiki, jangan diulangi. Lalu kemudian kalau misalnya ternyata kita akan bekerja lagi dengan orang tersebut, ya lebih berhati-hatilah. Tapi kalau sampai ternyata orang itu sikapnya kok berubahnya drastis banget ya. Ya kita bisa bicarakan apa ya salahnya saya. Mungkin karena yang itu kah, saya minta maaf nggak saya ulangi. Gitu sih Mbak, jadi nggak harus selalu langsung kayak anak-anak yang minta maaf gitu. Tapi intinya jangan diulangi lah gitu. Oke, jangan diulangi ya. Apalagi pokoknya harus bahasa tuh harus dijaga sebaik-baik mungkin. Karena kan setiap orang mental illness-nya beda-beda gitu. Mungkin ada yang masih menerima gitu, ada yang enggak, ada yang menganggap bercandaan. Kalau misalnya enggak gimana gitu kan. Nah tapi sebenarnya Mbak, kalau misalnya cari muka nih. Cari muka. Lagi zaman sekarang itu kan cari muka ya di mana-mana gitu. Tapi ini sebenarnya ada positif atau negatifnya nggak sih? Dan penting nggak sih kita tuh cari muka untuk sebenarnya kita tuh mengekspresikan bahwa kualitas diri kita sebagai profesional di kerjaan itu tuh kita tuh bisa semaksimal mungkin gitu. Sebenarnya penting nggak sih? Wah, kalau kita ngomongin tentang cari muka nih,
panjang ya Mbak ya, karena itu pasti terjadi di mana-mana gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini penting atau enggak, balik lagi karena sebenarnya cari muka ini kan adalah usaha-usaha kita untuk memperbesar kesempatan kita dilihat, itu ya Mbak ya. Sebenarnya itu intinya cari muka. Nah tapi gimana batasannya? Yang pasti itu adalah sesuaikan apa yang kita gembar-gemborkan keluar dengan kemudian apa yang memang menjadi kemampuan kita, sehingga nggak kesannya cuma ngomong doang, tapi nggak bisa apa-apa. Jangan sampai kayak gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya memang cari mukanya untuk meningkatkan kualitas diri, skill gitu ya, memang karena punya skill ya, why not gitu ya. Harus ditunjukin gitu, bukannya malah dipendam. Nah, Mbak, terakhir nih, kira-kira apa sih yang sebenarnya kita lakukan jika memiliki lingkungan kerja yang toksik gitu? Dan bagaimana misalnya ketika udah nggak kuat banget gitu ya, misalnya kerja di lingkungan yang seperti itu, nah gimana? Adakah solusinya? Misalnya sebelum resign ya, karena kan kebanyakan ketika udah gak kuat akhirnya cari kerjaan yang lain, kemudian resign gitu. Ini menarik banget karena memang banyak ya Mbak, klien tuh datang mau resign, iya atau enggak ya. Kegalauan itu sering sekali saya temui. Nah, sebenarnya kuncinya kalau kita tidak nyaman di satu lingkungan tuh ada 3 pilihan sih Mbak. Pilihan pertama adalah kita mengubah diri kita. Mengubah diri kita dalam artian, Oke, mungkin saya kurang apa ya, jadi refleksi ke diri sendiri sehingga kurang diterima orang tuh karena apa ya. Lalu misalnya kalau ternyata saya mungkin terlalu baperan, oke deh saya jangan baperan. Nah yang kedua adalah kita berusaha ngubah lingkungan. Ngubah lingkungan nih gimana? Ada teman yang kurang enak, coba deh kita cari teman lain yang lebih enak, misalnya kayak gitu. Atau kita kurang srek sama atasan, ada nggak cara mengemukakannya? Jadi kita udah coba ubah lingkungan kita, ubah diri kita supaya lebih adaptif, tapi nggak bisa juga, ya manusia punya pilihan untuk mencari tempat baru ya Mbak, gitu. Jadi kalau emang segala cara udah dilakukan, ya nggak masalah juga kok Bun, kalau misalnya kita mau pindah dari tempat itu. Oke, nah itu ya. Dan yang paling penting misalnya kalau misalnya udah gak kuat, coba dikomunikasikan dulu misalnya terhadap keluarga gitu. Mungkin ada support system yang baik atau insight yang baik. Nah mungkin kalau misalnya tidak bisa juga, misalnya karena ini masalah personal, kadang ada yang gak enak sama keluarga, ya mungkin bisa ke psikolog gitu ya. Untuk menemukan akar solusinya. Karena rata-rata yang datang juga seperti itu ya Mbak? Banyak-banyak banget Mbak, iya. Tapi ya ternyata kita sudah di penghujung acara, sudah 30 menit artinya. Dan terima kasih sudah hadir, sangat informatif sekali hari ini. Dan buat bunda-bunda, pastinya saksikan terus persembahan untuk bunda di next episode yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Saya Azahra Masjid bersama dengan Sri Wulandari. Kami pamit undur diri dan saksikan terus Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.